Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Rizky 2R. Dijumpai kemarin sore dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rizky menceritakan perihal dirinya yang akan segera menikah. Dikatakan pria yang dikabarkan sempat menjalin hubungan khusus dengan penyanyi dangdut Lesti Andriani itu, dirinya sedang melakukan ta'aruf dengan seorang gadis. Lantas sejak kapan Rizky melakukan ta'aruf dengan gadis tersebut? Dan akankah Lesti akan diundang jika dirinya menikah kelak? Jalin silaturahmi dalam Islam juga kan kalau untuk mantan itu sebaiknya jangan karena untuk menimbulkan fitnah ketika kita sudah menikah kan? Tapi tidak salahnya kalau memang komunikasinya itu kalau memang kita bisa menjaga untuk mengerti, saling mengerti, tapi pasangan juga bisa mengerti, itu biar pasangan aja yang itu yang berkomunikasi. Tapi kan banyak pandangan yang baik aja, maksudnya jodoh kan bukan penentang netizen. Dan kita juga nggak tahu jodoh kita siapa gitu, termasuk itu rahasia kan. Tapi memang harus ada ya gitu. Jadi komunikasi tetap jalan. Tetap jalan, apalagi sama keluarga, itu yang penting gitu kan. Karena nggak dipungkiri juga keluarganya, dia juga merawat kita waktu kita keluar dari kompetisi itu. Masya Allah, bapaknya yang backup kita, keluarganya yang membackup kita di sini. Bahkan kita pernah, pernah ngekos juga di dekat rumah dede juga ya. Jadi kalau makan tuh selalu bareng sama keluarganya. Dalam waktu dekat, udah mau lamaran. Insya Allah jodohnya sudah ada, tinggal lagi nunggu. Kalau memang hari-hanya nanti insya Allah lah, mudah-mudahan jodoh sudah ada, tinggal ridhonya Allah. Kalau memang salah dalam waktu dekat ini, kalangan bukan public figure, aja sih. Berarti tahun ini insya Allah tahun ini sudah ada penentuan tanggal? Sudah penentuan tanggal? Insya Allah dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat berarti sebulan ini? Tinggal kemana lah, gak ada tinggal kemana-mana. Kita sih, intinya sudah sama-sama dewasa ini sekarang. Sudah bisa menentukan pilihannya masing-masing. Silahkan berpikir, sudah dewasa. Dan selaku adiknya juga kasih pandangan yang baik. Ketika memang sudah mantep hatinya untuk berkeluarga, sok silahkan. Jadi mudah-mudahan dengan Kiki berkeluarga, komunikasi kita jadi jauh lebih baik. Rezeki kita jauh lebih baik. Itu aja sih yang diharap. Komunikasi ya. Kalau nikah kan enak kan ya? Udah lama berarti? Udah lama. Taruh. Berarti di perusahaan lagi proses sih, lagi ngeliat situasi juga. Kalau bisa sih semaksimalnya aja kasih yang terbaik. Tapi yang penting kasih yang terbaik aja sih, semampu kita dan juga punya perempuan juga gak lain. Terus gitu, tapi memang kalau untuk niatan untuk dari jauh-jauh hari gitu, enggak. Tapi kalau memang udah waktunya kemarin tuh pengen benar-benar nikah karena memang pengen ibadah aja sih. Kenapa gitu? Selama ini caranya mungkin sudah salah ketika kita pacaran. Kalau kita sudah mengenal tahu agama, kita udah salah sih kayak gini ya mungkin. Makanya kayaknya dipertemukannya nggak enak gitu. Jadi susah banget untuk ketemu yang sesuai dengan karakter kita. Tapi kalau memang sudah begini, Masya Allah sudah menemukan, Masya Allah. Kamu sendiri atau dari perempuan? Iya, perempuan yang dikenal kemarin itu berusaha untuk mengarah yang lebih serius, tapi mungkin Allah kasih cara yang bukan caranya begitu gitu. Tapi carilah cara yang baik gitu. Ketika pengen ta'aruf, coba cari sunahnya Rasul itu untuk mengenal perempuan itu dengan cara apa gitu. Yang itu yang dipelajari, terus ikutin, oh Masya Allah menemukan gitu. Kalau untuk pasang itu sebenarnya saya pasti tahu kan. Udah dikasih tahu. Pasti tahu lah dari yang teman-teman juga pasti tahu kan gitu kan. Ngundang. Rizky apa sih? Kalau ngundang sih pasti lah. Kan kita silaturahmi tetap terbaik. Oke, lokasinya atau pasrah aja loh. Mungkin kalau sudah menikah mungkin lebih jauh lebih baik, lebih mungkin muamalahnya berdua juga mungkin lebih terjaga. Kita enggak tahu ke depannya gitu kan. Rezeki kan memang udah dirahasiakan Allah.